Pemirsa, Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta siap menerima pasien esok hari. Untuk itu, malam ini semua lampu kamar di Tower 5 dinyalakan sebagai bentuk kesiapan menerima pasien. Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat siap beroperasi. Tower 5 mulai besok 12 September 2020 sudah bisa menerima pasien orang tanpa gejala COVID-19. Tower ini memiliki 1.770 kamar pasien dan ruangan dokter. Disiapkan tower ini agar orang tanpa gejala yang tidak mampu lakukan isolasi mandiri bisa dirawat dengan baik. Tower ini tadinya akan diresmikan pada 8 September lalu, namun diundur karena harus melakukan renovasi seperti pemasangan instalasi listrik serta unit AC di lantai 1. Kita sudah selesai ya, tinggal instalasi beberapa unit AC untuk lantai 1 dan rencana besok pagi sudah clear, sudah bisa menerima pasien jam 8 pagi. Ditambahkan persyaratan bagi pasien yang ingin isolasi mandiri di Tower 5 ini, yakni harus membawa surat rujukan dari puskesmas dengan membawa hasil tes swab positif. Selain itu juga harus ada surat rujukan tertulis pasien tak mampu melakukan isolasi mandiri di rumah. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Adrian, iNews melaporkan.